Milomir Seslia, Arema rumah kedua saya, tapi saya tetap profesional. Pelatih Milomir Seslia menyebut Arema rumah kedua baginya. Namun, di leg 1 babak final Piala Presiden 2022, Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, pelatih asal Bosnia itu ingin tetap profesional. Milo, sapaan akrabnya, pernah dua kali melatih Arema, yakni di Indonesia Soccer Championship 2016 dan Liga 1 2019. Dua trofi juara pramusim pernah dipersembahkannya, yakni juara Bali Island Cup 2016 dan Piala Presiden 2019. Menurutnya, senang bisa kembali ke Malang, kota yang penuh kenangan baginya. Sayangnya, kali ini Milo datang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang bersama Borneo, lawan bagi tim yang pernah dilatihnya. Arema seperti rumah kedua bagi saya, banyak momen terbaik di sini, senang rasanya bisa melihat lagi atmosfer Aremania di Stadion Kanjuruhan. Tapi, sekarang situasinya menjadi tantangan bagi Borneo, saya harus profesional, kata Milo. Milomir Seslia ingin melanjutkan tren positif bersama Borneo FC menghadapi Arema di dua laga final Piala Presiden 2022, hal itu dilakukannya demi para pendukung Borneo FC dan orang-orang Samarinda. Sebelum masuk ke babak final, Borneo sudah menjalani 7 pertandingan. Yang luar biasa, tim berjuluk Pesut Etam itu belum terkalahkan hingga lolos ke partai puncak. Fans Borneo dan orang-orang Samarinda menikmati sepak bola yang kami mainkan, mereka bernyanyi dan terus mendukung kami. Sejauh ini kami tampil bagus, dan tentu saya ingin kami melanjutkan perjalanan kami ini, pungkasnya. This is Raven Beats.